gak sanggup cintain aku, udah cintain tanah air aja. Kayak BJ Habibie dong. Iya dong. Ya, bukti cintanya memakaikan melipat kain. Aduh. Maaf ya Ukti. Assalam, salam Sudanis. Karena kamu sudah ada di channel ini, kamu subscribe dan like dan share. Aku tunggu 1 2 3 3 3 3 3. Iya, terima kasih. Selamat menonton. Kayaknya ini mau beli sampah deh. Iya, yeah, bau tau. Kayak kamu kok jual. Seru banget ya guys, tadi nyetopin mobil. Alhamdulillah, rezeki anak soleha. Terus gimana cahaya matahari. Terus kita, ya kita, ya kenapa juga low budget kan. Gak pengen seneng-seneng tapi gak ngeluarin duit gitu. Doakan mengikuti kita jalan-jalan sore ini. Balik video ini adalah ada video lagi. Ya. Yeah. Jelas. Kalau masuk sini gratis. Kayak subscribe. Pencitraan. Wah. Nah, ini rumah-rumah sudarnya. Itu Gadari. Namanya Gadari. Dia kayak di tempat di Gadari kan nama tempat. Cuman beberapa tradisionalnya kayak gitu. Duh, cukup enggak sih waktu ini? Cuman ada beberapa karena ini emang miniatur. Jadi di sini cuman ada ya. Ada 10. Bapak. Ayo, apa kabar, Am? Halo, Pak. Om enggak pegel apa ya? Om bagi duit apa? Enggak apa-apa, enggak tahu deh mending itu daripada megang janji palsu. Jadi gini, maksudnya Ulun. Sebagai orang Banjar, ingin memperkenalkan salah satu kain suku Banjar, Kalimantan Selatan, yang kita sebut sasirangan. Jadi, sasirangan itu sudah ada sejak abad ke-12, ketika Lembu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Ya, sekitar 1101 sampai 1200 Masehi lah. Awalnya sasirangan dikenal sebagai kain penyembuh orang sakit atau bisa dibilang betetamba dan bisa dipakai untuk upacara adat. Karena berkembangnya zaman, kami gak mau dong sasirangan hanya menjadi sebuah sejarah. Maka dari itu, kami lestarikan dengan cara ya membuat seragam sekolah, seragam kantor, baju kondangan, gaun pengantin, daster, tas, sepatu, dan banyak lagi deh. Dan pastinya kami perkenalkan juga pada dunia.
Oh iya, jangan lupa lihat video aku yang lain ya. Dadah, salam Sudanes. Oke, sekarang kita bikin challenge. Alay harus pakai tas siraman ditaruh di kepala di afra selama di afra. Oke, itu gimana? Iya, emang.